Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat, urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan dunia berkah. Seperti biasa, kita akan melihat lagi perkembangan Tol Cisumdawu. Tepatnya saya berada di area jembatan Gunung Puyuh ya. Dan kita melihat perkembangannya. Dan ternyata untuk main road di kedua arah sudah terlihat di hot mic ya teman-teman, dan ada juga pemasangan pembatas jalan ya, dan terlihat keren di sana. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama yuk kita simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Oh iya teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi ternyata sudah diuji layak fungsi ya oleh pihak terkait. Jadi Tol Cisumdawu dari seksi 4 ke seksi 6 sudah diuji layak fungsi ya, dan tinggal menunggu progres gerbang tol Legok Pase ya, di sana yang belum terselesaikan, dan di sana juga pengerjaan terus dikebut ya. Nah ini lajur dari arah Ujung Jaya atau dari arah Tol Cipali ya, dan sebaliknya ini sudah mantap ya. Dan di bawah juga untuk tebing-tebingnya atau selup-selup tanah yang di bawah jembatan Gunung Puyuh ini sudah dirapihkan ya teman-teman. Dan main road yang sebelah kanan sudah terlihat garis marka jalannya, dan ini sangat
dingin untuk main road, dan nantinya mungkin di sisi pada sisinya akan ditambahkan pembatas jalan ya, biar lebih aman. Nah, terlihat di bawah sana main road sudah dicat garis marka jalan ya, dan di sisi pada sisinya juga sudah dipasangkan pengaman pembatas jalan ya. Ini sudah mantap nih di area Babakan Asem ini ya. Nah teman-teman, dari jembatan Gunung Puyuh ke jembatan Kedongdong ke sana ya sudah progresnya finishing ya. Jadi ini untuk perkembangannya sangat cepat ya, mengejar target. Mudah-mudahan di bulan Juni ini seluruhnya dari seksi 4 ke seksi 5 ini sudah selesai dan rampung semuanya.
Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut kembali melihat perkembangan di hari berikutnya, dan ditunggu saja videonya. Dan untuk informasi, mohon maaf tidak terlalu lengkap, dan terus dukung channel ini ya, biar channel ini dapat berkembang dan terus eksis di dunia per-YouTuber dengan komen, like, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Saya undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.